お前はもう死んでいる。Halo semuanya, kembali di channel Laci Melala. Kim Soo Hyun adalah salah satu aktor papan atas Korea Selatan yang terkenal produktif. Popularitasnya semakin meningkat setelah membintangi K-drama It's Okay Not To Be Okay. Kemampuan beraktingnya saat memainkan emosi dan menangis sebagai karakter drama Korea memang tidak perlu diragukan lagi. Pada tahun ini, dia juga membintangi drama berjudul One Ordinary Day yang tayang pada bulan November. Bahkan, dia juga termasuk salah satu aktor dengan bayaran termahal pada tahun ini. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia 7 drama Korea yang dibintangi Kim Soo Hyun. Drama bertema musikal ini menceritakan tentang keseharian siswa Kirin High School of Art yang dididik untuk menjadi seorang superstar. Kim Soo Hyun pun bermain sebagai Song Sam-dong yang lugu dan datang dari desa untuk mewujudkan mimpinya meski penuh rintangan. Dream High sempat populer di sejumlah negara Asia, serta turut dibintangi oleh Soo Ji, Taekyeon, dan Woo Young dari 2PM, IU, dan Eun Jung. 러브 하이? 제목이 좀 유치한데. 이번 노래는 좀 뜰려나? 야, 터져야지. 그 유명한 암사동 고양이가 노래를 줬네. Tahun 2012, Kim Soo Hyun menjajal drama Seguk atau drama historical berjudul The Moon Embracing the Sun. Drama Korea ini mempertemukannya dengan aktris Han Ga-in. Kim Soo Hyun bermain sebagai Raja Lee Won yang berwibawa dan begitu mencintai Yeon Woo yang diperankan oleh Han Ga-in. Sebagai raja yang bijaksana, ia pun harus menempuh banyak cara agar terbebas dari kritikan anggota kerajaan lainnya yang berusaha membunuh Yeon Woo. 말씀이십니까? 내가 많이 아주 많이 좋아했다고. Love From The Start membawa Kim Soo Hyun bertransformasi menjadi sosok alien tampan yang terdampar di bumi selama ratusan tahun. Sejak masa dinasti Joseon, ia pun harus hidup sebagai manusia umumnya bernama Do Min Jun yang dingin dan tidak memiliki teman. Pada suatu hari, ia bertemu dengan sosok aktris cantik namun klamsi bernama Chon Song Yi yang diperankan oleh Jun Ji Hyun yang membuatnya kesal dan ternyata menjadi tetangganya. 옆집 가시는구나. 아, 거기 사시나 봐요. 아, 저는 2301호에 새로 이사 왔거든요. 깜짝 놀라셨죠? Bermain sebagai cameo di Hotel de Luna tidak pantas membuat Kim Soo Hyun tidak dikenali. Meski tidak banyak ia berakting dengan baik sebagai CEO baru Hotel de Luna, kemunculannya yang misterius pun membuat penonton penasaran. Tari tokunyo. Nyongop siyakapsida. Lain Hotel de Luna, Kim Soo Hyun juga membintangi drama Korea sebagai cameo dalam serial Crash Landing on You. Berperan sebagai mata-mata Korea Utara yang sudah lama tinggal di Korea Selatan. Dia pun berakting kocak sebagai tukang pengantar makanan yang membantu tentara Korut saat tiba di Korea Selatan untuk mencari Kapten Ri yang diperankan oleh Hyun Bin. 동무들보다 좀 많이 먼저 이곳에 왔지만 도통 지령이 내려오질 않아 오랫동안 기다리고 있는 자라고 해둘까? Mengangkat cerita tentang seorang pekerja kesehatan dan penulis yang berusaha melawan gangguan kepribadian berupa antisosial. Mereka pun bersama berjuang untuk menyembuhkan luka emosional serta psikis yang mereka alami. Di drama ini, Kim Soo Hyun memerankan karakter Moon Kang-tae, sosok pria yang peduli pada urusan cinta dan hubungan karena masa kecilnya yang sulit. Sementara Seo Ye-ji akan bermain sebagai Gu Moon-young, seorang penulis buku cerita anak-anak.
Drama One Ordinary Day berkisah tentang Kim Hyun-soo, seorang mahasiswa biasa yang mengalami sebuah kejadian tidak terduga. Hanya dalam waktu semalam, kesenangan yang ia habiskan bersama seorang wanita berbalik mengancam dia sebagai tersangka pembunuhan. Kejadian ini menyeret Hyun-soo dalam sebuah tuduhan tidak berujung. Seluruh bukti yang ada serta tekanan media membuatnya tidak memiliki pilihan lain selain menjadi seorang tertuduh kasus pembunuhan. Nah, itu dia tadi beberapa drama Korea yang pernah dibintangi oleh Kim Soo Hyun. Don't forget to like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.